Okay, sekarang pukul 5:30 pagi. Kita akan tolak ke ke Teluk Nipah untuk kayak. Kalau dari UUM ni makan masa adalah 2 jam lah. Okay guys, kat mana kita guys? Belok. Jadi kita dah sampai kat pantai. Sekarang pukul 8. Diorang tengah setting kayak kat belakang tu. Jadi ambil start jalanan. Okay guys, sekarang kita tengah kayuh pedal menuju ke I don't know where. Teluk Bayu. With my buddy Yana Sanchez. Woo. Okay Yana, tengok belakang. Hey. Mana Ali? Wait, control, sengit ni. Ha, lejuh. Kita tunggu member. Okay, guys, macam mana? Okay, cakap kuat sikit, tak dengar lagi. Survival instinct dah kick in lah. Kami semua dah penat dah. Tak tunggu orang-orang. Orang pun tak tunggu kami. Jadi kami bersama mereka. Ya. Yeah. Mereka berpedat lah. Tak senyum tu. Eh, di belakang ada. Tu nampak. Kalau dia macam tu, orang panggil rafting lah. Tu sama ada kencing atau berak tu. Pit stop. Ya. Yeah. Okay. Jadi dijangka adalah kami sudah pun kayak lebih kurang 7 km. Jadi ada lagi 3 km je ni kot sampai ke destinasi. Kami akan makan tengah hari kat sana, kat depan sana. Dan kemudian kami akan patah balik jalan tadi. Lagi 10 km. Total dekat-dekat 20 anggaran dah. Jadi inilah Teluk Nipah. Teluk Nipah mana ni? Kota Kuala Muda, Kedah. Okay guys, jadi kami dah sampai destinasi utama. Jadi kita akan bertolak balik jalan yang sama. Agak-agak berapa kilo ni? Kalau nak jaki kat lah, ikut tongkang kau. Tongkang jalan-jalan. Penat tu. Jadi ya, tunggu lah nanti. Kami balik. Kalau sampai kami beritahu. Sampai jauh. Ibu kat Malaysia. Okay, jadi saya dengan buddy saya dah bertolak balik daripada tempat tadi. Asal kami start tadi. Okay, tengok Yana kaya. Dia ni memang padu lah. Kalau tak ada dia, aku dah mati lah. Ni ayak ni tak tahu nak tahu ada lantaran mana ni. Okay, saya nak kaya. Okay, ciao. Okay, sampai lagi, beritahu. Ya, jadi kami dah half perjalanan mengikut tanda pokok ni. Okay, Yana, tunjuk pokok cepat sikit. Mana? Nampak tak? Okay, kita akan pergi dekat sikit. Ya, satu-satu dia ya, tengah-tengah. Ni, this is what we call paya. In English, we call swamp. You can see this water is here because tanda-tanda musim kemarau akan datang ya. Jadi bila musim kemarau dia macam berbuih macam ni. Ni bukan kotoran ni, dia memang macam ni. Ya, okay. Jadi kita dah sampai first pit stop. Kita sedang rafting. Tapi dia dengar. Okay. Jadi function rafting ni dia macam ni ya. Seorang kena pegang sebelah. Kalau dia pegang sebelah sini, yang kita tengah tunggu yang belakang sana. Bila tak pegang dia tak function, okey? Ya. Tolong jadi function. Jadi sekarang keadaan kita agak teruk sebab rombok kuat.
Dia sebenarnya tak boleh buat macam ni lah. Kalau tengok dekat topi ni, dia ada ini ni tak elok lah. Jadi ni stop yang kedua atau ketiga dah lah. Jadi kami stop kat pantai sat, sebab semua mental tak boleh lah. Okay. Jadi kami stranded dekat pulau ni sementara. Okay. Nanti kita akan sambung dalam 2 km lagi kot ke belah sana. Betul. Tak masalah. Kau 1 km. Ni dah tengah kencing kat sini. Nah. Bab. Sia. Jalan dah sampai di Pantai Merdeka. Gambar aku tak larat nak gambar ni. Aku dah penat. Ya Allah. Setelah berkayak sampai jauh mana? Hai. Ni Badi. Ni Badi. Badi aku 3 orang. Badi bagi komen sikit Badi. Buat tempat untuk dia. Awak tebal tu sangat. Kumpas. Wah, lawak dia meloro kuat je lah. Ya, Yana tengah struggle jadi saya tak boleh nak buat video. Yo. Jadi kami dah selamat sampai. Selamat mendarat. Dah cuci kayak semua dah. Tadi tak sempat sebab galau nak kita maghrib. So tak sempat nak buat video. This is the view semua dalam bas. Jadi semua tinggal tidur dulu sebab penat sangat. Gila penat lah. So thank you guys. Kalau benda ni banyak membantu suasana